Zoom ke tajuk hukum meninggalkan solat, manakala orang yang tinggalkan solat kerana malas atau meringan-ringankannya, maka ulama berselisih pendapat. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tinggalkan solat kerana malas, ringan-ringankan solat tu, tak apalah tak buat, nanti aku qada, dibuat macam tu, maka tetap juga syahadahnya terbatal. Jadi zoom dengan telefon viralkan. Takut-takut sahabat-sahabat kita tak solat ni, dianggap tak solat tu tak ada apa-apa. Dianggap macam tu. Takut. Walhal kalau kita beritahu ni dia solat, tapi takut persepsinya tu. Jadi viral-viralkanlah benda-benda ni. Takut sahabat-sahabat kita yang tak solat tu, persepsi daripada solat tu ringan sangat. Dia tak tahu mandatory. Di samping makcik-makcik, kalau ada anak kita kawan-kawan dia tak solat, dia ngadu dengan makcik, jomlah kita pakai solat hajat. Dua rakaat dalam sujud kita berdoa lah. Allahumma hdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku. Sesungguhnya dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia buat. Kita solat ajan lah. SPM ada solat ajan. PT3 ada solat ajan. Anak tak solat, ada tak solat ajan?